Yo, hoi teman, balik lagi bersama gue. Ahoy, saya teman, hari ini kita akan lanjutin lagi MCPS Survival Series episode ke-6 kalau nggak salah ya. Nah, jadi di episode hari ini kita bakalan ngebuat hutan rimba ya, non. Ya, jadi kita bakalan ngebuat hutan kita sendiri. Dan ya, kalau kita misalnya mau ngambil kayu, jadi gampang gitu coy. Kita nggak perlu cari jauh-jauh. Kita bisa langsung cari di sekitar sini doang ya. Mungkin ya, kita bakalan buat di tempat yang pas kita nanam di episode 2 kemarin. Ya, bakalan nanam di situ. Dan itu ada bekas-bekas sisanya. Kayaknya bakalan saya bersihin dulu ya, teman. Oke, nah teman, jadi di sini kita bakalan ngambilin dulu barang-barang yang kita perlukan ya. Soalnya kalau kita mau nanam pohon, kayaknya kita butuh tanah coy. Kita butuh tanah ya, karena kemarin kita juga udah punya banyak nih. Masih ada sisa 2 stak dan 30, kita ambil 2 stak aja. Lalu ini juga kita perlu, teman, kita mau ngasih makan domba kita ya. Saya mau ngeliatin domba yang udah saya kasih warna-warni, teman. Dan wax sapling, lalu ini kayaknya kita bawa aja dulu teman, siapa tahu pakai. Tapi rencana saya sih, saya mau ngasih oak sapling doang ya, jadi biar satu tema gitu teman, satu hutannya oak sapling semua ya, gitu sih rencana saya. Lalu di sini kita bakalan ngambil makanan juga, karena kayaknya kita bakalan bergadang di situ coy. Ya, kita bakalan buat yang luas gitu coy, hutannya rimba banget ya, jadi kalau masuk ke dalam itu sesat woi. Enggak lah ya. Ya, jadi di sini kita bakalan buat ini juga teman, kita bakalan buat shares karena kita mau ngebersihin yang sisa-sisa kemarin. Soalnya di episode kedua apa ketiga kemarin saya ada nanam gitu teman. Jadi saya mau ngebersihin itu, lalu ya saya mau nanam di situ juga ya. Jadi kita nggak perlu nyarinya jauh-jauh coy. Oke. Dan di sini saya bakal ngeliatin kalian itu ada, nah ada warna kuning, kalian mungkin udah lihat. Ya, jadi di sini dombanya udah saya warna-warnain sebagian, dan ini belum panen ya, mungkin udah panen aja ntar kita ambil coy. Oke. Dan ya di sini udah warna-warni beberapa teman. Ya, di sini ada warna kuning coy, dan ya ini kemarin pas masih 2 warna kuning, jadi ini mungkin anak-anaknya udah gede coy, ada 4 anaknya coy. Banyak ya. Jadi dia ini mungkin cepat banget beranak coy. Jadi saya tinggalin doang dia bakalan beranak sendiri gitu, teman. Oke. Dan ya di sini ada juga warna merah, soalnya ya kemarin saya dapat bunga warna merah, jadi saya langsung kasih warnanya pas dia masih 2 ekor, dan ini mungkin anak-anaknya ya. Lalu ini warna hitam. Warna hitam ini kemarin saya dapatnya udah warna hitam teman. Ya, jadi saya dapat dombanya memang udah dari awal warna hitam, dan ya saya bawa aja langsung gitu teman. Ya, jadi di sini mungkin ini anak-anaknya coy. Dan di sini juga ada warna pink ya. Warna pink ini anaknya masih 1 teman, dan ya ini kayaknya keluarga baru. Ya, soalnya ini yang terakhir saya dapetin teman. Dan ini juga ada masih warna polos putih, mungkin nanti saya bakalan warnain. Rencana saya mau ngasih warna biru teman. Saya lagi nyari bunganya dulu. Mungkin saya bakalan menjelajah di next episode, sekalian nyari-nyari. Ya, mungkin nyari desert temple mungkin ya, teman. Saya mau ngebuat itu ya. Saya mau dapetin saddle, teman. Jadi biar enak kalau kita jalan-jalan ada kuda gitu, coy. Oke, dan ya nanti saya kedepannya ada rencana juga bikin tempat-tempat yang ada di air, teman. Jadi kita bakalan ngebuat pelabuhan gitu ya. Mungkin di next episode atau ya mendekati map download gitu, teman. Oke, nah sekarang saya mau bersihin ini teman. Nih yang bekas kita nanam-nanam kemarin, ini ada pohon yang gede banget woi. Ini kayaknya lama banget teman. Dan ini kalian lihat ada kuda kan. Dan ini di sini banyak banget kuda, jadi kayaknya kepikiran saya mau nyari saddle teman, biar kita ada peliharaan juga coy, selain domba ya. Dan nanti kandang sapi mungkin di next episode juga ya. Oke, jadi ini saya mau bersihin semuanya ya teman. Saya mau bersihin kayu-kayunya, saya mau ambilin juga kayunya, karena kayunya ntar saya pakai mau ngebuat pondoknya gitu teman. Jadi di hutan kita nih ada pondoknya, biar kita bisa naruh-naruhin kayu hasil yang kita tebang ya gitu teman. Nah pokoknya gitulah, nanti ada pondoknya dan juga hutan yang luas banget woi. Oke, nah jadi tadi saya udah selesai nebang 4 pohon ini yang pertama, lalu di sini. Nah, di sini tadi ada ledakan creeper, jadi ya kayak gitulah, teman. Ada lubang mungkin ntar saya tambal, dan ini yang keempat. Nah, jadi kayak gitu ya. Dan di sana saya ngelihat udah panen, teman. Dari atas ini saya ngelihat panen, jadi ya saya mau manen itu dulu baru saya lanjutin lagi nanti ya ini. Habis saya manen dan saya tanam kembali, coy. Oke, nah jadi di sini di tengah-tengahnya ini udah saya tambahin trapdoor, teman. Ya, tadi saya tambahin. Dan ini caranya, kalian harus gali ke bawah 2 kedalaman, lalu kalian isi air di masing-masing lubangnya ya. Jadi di masing-masing bloknya ini harus kalian kasih air coy, baru kalian taruhin trapdoor kayak gini ya. Nah, jadi sekarang saya udah bisa lewat di atas airnya gitu, teman.
Ya, jadi banyak banget nih kemarin yang komen nyuruh ya, "Bang, coba taruhin trapdoor dong biar kita bisa lewat di atas airnya gitu, coy." Oke, jadi ya udah saya buatin, teman. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi ini tadi udah saya lanjutin, teman. Semalam itu dia kemalaman, jadi saya lanjutin keesokan harinya dan ini masih pagi, coy. Jadi ya hasil anunya, hasil panennya ini saya bakalan kasih makan domba-domba saya dulu ya. Biar domba-domba saya sehat dan banyak, coy. Oke, jadi ya saya kasih makan ini dulu baru saya lanjutin lagi bersihin-bersihin kayu itu ya. Oke, nah bekas-bekas pohon yang saya tanam kemarin itu kan masih ada sisa tuh. Nah, itu udah saya bersihin semua, teman, yang tadi itu ya. Nah, sekarang saatnya saya mau ngeratain tanah dulu ya, teman. Saya mau ngeratain tanah ini. Habis itu saya bakal lanjutin lagi ngebuat pagar, coy. Oke, sip, ini udah jadi, teman. Udah saya petakin dan di sini juga, teman, saya mau rapiin itu ya bunga-bunga itu dan rumput-rumputnya, coy. Kebetulan di belakang saya ini ada air. Ya, jadi saya bakalan bersihin ini dulu ya, teman. Semuanya saya rapiin dulu ini, bunga-bunga dan juga rumput-rumputnya, coy. Oke, nah teman, jadi di sini semuanya udah saya bersihin, rumput-rumput dan juga bunga-bunganya, coy. Ya, tadi saya belum sarapan, jadi kayaknya saya makan dulu ini, coy. Roti yang kita punya ya. Ya, jadi biar darah yang kosong itu juga nambah ya, teman. Oke, selanjutnya kayaknya saya bakalan ngasih pagar dulu ya ke sekelilingnya ini, teman. Baru saya bakalan ngasihin tanah-tanah di dalamnya, coy. Oke, nah jadi di sini teman saya mau ngasihin pagar dan ya di sini saya mau ngasih jarak juga untuk nih di sebelah sini. Nanti saya mau ngebikin pondoknya ya untuk saya misalnya naruh kayu atau pokoknya ya pokoknya barang-barang yang saya dapat dari hutannya ini, coy. Jadi saya bakalan taruh di pondok itu atau kalau memang perlu saya taruh di rumah saya gitu, coy. Dan ini saya bakalan bikin sekelilingnya ya. Pokoknya sekelilingnya saya kasih pagar dulu, coy. Oke, nah teman, jadi di sini udah semua. Nah, kelilingnya ini udah jadi, coy, pagarnya. Dan di sini masih kosong itu sengaja saya kasih gate aja nanti biar bisa masuk ke dalam ya, keluar masuk. Dan di sini saya bakalan kasih dirt-dirtnya ya. Saya bakalan kasih dirtnya, lalu di atasnya itu saya bakalan kasih sapling, coy. Dan ya ini saya masih bingung jaraknya saya mau kasih 1 atau 2, teman-teman. Kalau 1 kayaknya terlalu kecil, jadi saya bakalan kasih 2 jarak aja ya. Di sini saya bakalan kasih 2-2, teman, biar ya biar dia lega aja gitu, coy. Dan ini juga kayaknya kalau kasih 2-2 udah banyak banget, woi. Apalagi 1-1 ya. Dan ya, di sini saya bakalan kasih 2-2, teman. Dan ini kayaknya bakalan lama, jadi bakalan saya skip kalau udah jadi, coy. Oke, nah teman, jadi di sini udah jadi ya semua itunya, tanah-tanah bawahnya, pot-potnya lah gitu ibaratnya. Udah jadi semua, jadi tinggal kita tanamin pakai sapling, coy. Dan ya, di sini masih blobang nih ya, masih blobang. Di sini ntar saya bakalan kasih gate, soalnya di rumah saya ada gate, jadi tinggal ambil aja. Dan ya, ini udah malam juga, jadi saya bakalan lanjutin besok aja, coy ya. Oke, selamat pagi semua. Dan ya ini udah pagi, teman. Ya, jadi hari ini saya bakalan itu, saya bakalan kasih ini dulu, coy. Gila, udah bisa keluar masuk ya. Ntar kalau masuk pakai karcis, woy. Dan ya di sini saya bakalan nanamin semua oak sapling yang saya punya. Di sini ada sekitar 42, coy. Dan ya, saya mau nanamin semuanya dulu ya, teman. Oke, sip, ini salah. Kita ambil dulu dan kita tanam. Nah, jadi ini kayaknya bakalan lama, teman, soalnya ada banyak, woy. Ya, jadi saya skip pas udah jadi semua ya. Oke, nah jadi di sini tinggal 1, 2 dan di sebelah sini 3. Oke, jadi ternyata teman satu baris ke sana itu pas 10, padahal saya ngebuatnya nggak ngitung, coy. Dan itu kebetulan yang sangat bagus menurut saya. Dan ya jadi di sini saya mau pergi itu dulu ya, saya mau pergi hunting dan saya mau nyari kayu untuk ngebikin rumah pondoknya. Dan ya saya mau nyari bibitnya juga ya sekalian, biasanya dapat gitu, coy. Oke, nah saya udah pergi hunting dan itu juga ada beberapa yang udah tumbuh, teman ya. Jadi di sini saya juga dapat 20 oak sapling dan nanti saya bakalan tanamnya. Udah tumbuh langsung, coy. Kaget ya. Dan di sini juga udah sore, mungkin saya bakalan lanjutin lagi besok ya, teman. Oke, sip, ini udah pagi, teman. Dan ya di sini saya mau nanemin 20 oak sapling yang udah saya dapetin pas saya hunting semalam, coy. Jadi ya saya mau nanemin dulu biar nggak nganggur aja apa oak saplingnya, karena kita udah punya ini, coy. Jadi ya kita tanam dulu ini. Oke, salah. Kita taruh di sebelah sini. Oke, salah lagi, woi. Nah, malah kepecah kan. Kocak-kocak. Kita tanam dulu di sini dan ini. Oke, salah lagi, woi. Oke, kita taruh di sini. Nah, itu ngebug. Ngapa dah? Sumpah, coy. Udah saya tanam malah ngilang, coy. Nah, kayak gitu ya.
Jadi ya ini saya bakalan tanamin dulu semua. Dan ya ini kayaknya bakalan lama, soalnya saya nanam satu tadi aja lama banget woy. Sumpah deh ya. Oke sip, nah jadi di sini tanahnya udah saya ratain lagi teman, karena tadi kayaknya mengganggu. Dan ya saya udah ratain. Oke, di sini kita bakalan lanjut aja ngebuat pondoknya ya. Dan ya kita bakalan ngebuat di sebelah sini aja deh kayaknya. Oke, jadi di sini saya bakalan kasih oak log setinggi 5 batang ya. Saya bakalan taruh 5 batang di sebelah sini. Dan ya ini kita bakalan hitung di sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah kayaknya di sebelah sini aja, karena kita ngebuatnya nggak bakalan gede teman. Kita buatnya ya pondok biasa aja, tapi kalau malah jadi gede bagus coy. Ya jadi sini satu, ini kalau nggak salah tadi berapa coy, 10 apa? Oke ya benar 10. Kita taruh sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya jadi sini. Dan ini kita taruh ketinggiannya 5 ya. Oke jadi pokoknya saya bakalan taruh ini ke semuanya coy. Oke ini udah sore teman, ngalang kita. Kita buat aja dulu coy pilar-pilarnya ya. Tapi kalau untuk ngebangunnya kayaknya besok aja, soalnya ini udah malam juga. Dan kalian juga kayaknya gak bakalan ngeliat coy kalau malam ya. Oke dan ini kayaknya saya bakalan pulang dulu ya. Oke, nah jadi di sini udah pagi dan saya mau sarapan roti dulu ya, biar kayak orang barat gitu, woy. Padahal di Minecraft gampang banget dapetin roti ya. Oke. Ya, jadi di sini saya bakal lanjutin lagi yang semalam ya. Pondok semalam itu baru jadi pilarnya, teman. Dan ya di sini karena udah pagi yang ya semalam saya nggak ngasih makan domba. Jadi hari ini saya mau ngasih makan domba dulu ya. Sekalian saya mau ngambil itu ya, bulu-bulu yang warna kuning. Soalnya saya mau bikin karpet kuning untuk pondoknya coy. Dan nanti untuk di rumah saya nggak tahu saya mau ngasih karpet warna apa. Tapi nanti aja dulu kayaknya teman. Yang penting yang pas kita buat sekarang ini coy. Dan ya, saya bakalan kasih makan ke semua domba dulu ya teman. Oke. Oke, nah jadi saya bakalan motongin bulu-bulu yang warna kuning ini teman. Oke sih, ini dombanya udah banyak banget. Woi, sesak banget dia teman. Kesian ya. Dan ini saya bakalan apa potongin dulu bulu-bulunya teman, karena saya mau ngebuat itunya ya. Saya mau ngambilin wallnya untuk ngebuat lantainya ya. Kita bakalan ngebuat karpet untuk di pondoknya coy. Dan ini saya bakalan sisain 2 kayaknya yang nggak saya potong, tapi nggak tahu juga apakah bisa itu bisa tumbuh lagi yang ini. Padahal dia kan gundul ini kan warna putih coy. Saya nggak tahu apakah dia bakalan warna kuning lagi. Dan itu anaknya masih ada 2 yang warna kuning. Jadi saya bakalan biarin anaknya aja coy. Yang nggak saya potong ya bulunya. Soalnya anaknya nggak bisa dipotong emang coy. Ya, jadi ini semoga aja nanti tumbuhnya warna kuning lagi ya. Tapi nggak tahu teman, soalnya saya nggak pernah nyoba coy. Oke. Dan di sini saya mau ngecrafting dulu ya. Saya mau ngecrafting ini coy, karpet ya. Jadi ntar di pondok kita itu pakai karpet warna kuning coy. Gila mewah ya. Warna emas mantap lagi nih. Tapi ini kuning. Gak apa-apa. Dan ya di sini saya bakalan lanjutin ngebuat ini ya teman. Dan ya ini saya bakalan ngebuat oak wood planknya sekeliling dulu coy. Oke, jadi ini pondoknya simple aja teman. Ukurannya 10x10 doang. Dan ya kalau di dalamnya itu bakalan isinya cuman chest doang. Jadi saya nggak mungkin tidur di sini karena saya punya rumah yang lebih mewah. Oh, gila sombong. Jadi saya bakalan kasih sekeliling ini ya. Oke, nah jadi di sini saya udah apa? Udah gali teman di bawahnya ya, di lantainya, karena saya mau ngasih oak wood plank di sini teman, biar ya kita bisa naruh karpetnya juga nanti di atas ini biar rapi aja gitu coy. Dan ya ini saya bakalan kasih dulu ya ke semuanya coy. Saya rapiin dulu ya. Oke sip, nah di sini udah selesai teman. Dan ya sekarang saya mau ngasihin karpet yang saya punya. Ini ada 30. Dan ini 30 kalau nggak cukup saya bakalan tambahin lagi di next episode ya. Karena kita nggak bisa maksain dombanya biar langsung tumbuh gitu coy bulu-bulunya ya. Jadi mungkin di next episode baru penuh. Karena ini kayaknya nggak cukup coy. Nah kan udah sisa langsung 20 coy. Jadi ini kayaknya nggak cukup, mungkin di next episode baru penuh gitu coy. Dan ya sini saya mau ngabisin ini dulu ya teman. Oke. Oke nah teman, jadi di sini saya bakalan kasih kaca ya. Sekelilingnya saya bakalan kasih kaca dulu, tapi ntar di bagian depan saya kasih sebagian aja dulu. Karena di depan itu nanti saya bakalan kasih motif ya. Dan ini karena rumahnya kecil, jadi kayaknya sebentar doang sih. Di sini lalu di sebelah sini kita bakalan kasih semua ya. Itu juga udah sore teman ya, kalian bisa lihat mataharinya di sebelah sana udah sore. Dan ini kayaknya nggak sempat hari ini, mungkin ya besok kita bakalan lanjutin lagi.
Nah, jadi ini blok ada 8 ya. Jadi di bagian 4 dan 5 saya bakalan potong dulu ya, saya bakalan pecahin karena untuk naruh pintu, teman, saya bakalan ngasih pintu di tengah-tengahnya ini ya. Dan ya, ini kayak gini. Lalu di sebelah sini nanti saya bakalan kasih pintu, mungkin besok aja ya. Di sini saya kasih dulu kaca 3 biji, coy. Oke. Nah, jadi kayak gini ya. Untuk bagian depannya mungkin besok saya bakal lanjutin lagi gitu, coy. Ini udah malam ya, jadi kita pulang dulu ya. Oke, nah teman, jadi sini saya mohon maaf banget filenya nge-crash dan saya nggak bisa liatin pas saya ngebuat ini rumah, coy. Dan ya, saya liatin sekilas aja yang udah jadi gini. Nah, jadi di bagian samping kayak gini, teman, ada fence di atas dan juga wall clippers, lalu di bawahnya kaca gitu ya. Lalu di bagian atas itu saya kasih glass, teman, biar ya di dalam terang gitu dan nggak ada yang nge-spawn aneh-aneh, coy. Dan itu masih ada lubang. Itu ntar mungkin di next episode bakalan saya tambal. Dan sekarang saya belum kepikiran bakalan naruh apa ya. Jadi ya kayak gitu aja untuk sementara ini. Yo, hai teman. Nah, mungkin itu doang sih untuk episode kali ini. Untuk next episode kalian bisa bantu di pin komen ya. Kita diskusi di situ. Kalian komen aja di situ. Next episode bakalan ngebuat apa ya. Dan ya, di sini buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like, teman, like sebanyaknya. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa langsung aja subscribe sekarang ya. Bantu Ahoy mencapai 100k di tahun ini. Dan jangan lupa juga follow sosmed gue di... Nah, kalian bisa follow di situ, coy. Untuk kepoin kehidupan gue sehari-hari ya. Dan ya, mungkin itu doang. See you next video and bye-bye. Stay peace, bro.